Satu, dua. Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor Magnum hitam coklat magazine plus manometer. Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya Sobat Bediler. Dan daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRival. Oke yuk langsung saja. Yang pertama, kali ini saya akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya Sobat Bediler. Jadi untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya Sobat Bediler. Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki OD 25 mm yang ketebalan kisarannya 2,7 mm ya Sobat Bediler. Dan untuk pengisian angin senapan angin ini menggunakan sistem pompa gejluk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 hingga 2500 PSI dan mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga 1100 FPS ya Sobat Bediler. Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazin dan manometer. Jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya Sobat Bediler. Jadi Sobat Bediler tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi mimis secara satu per satu. Dan kemudian untuk manometer ini terletak di bagian bawah popor ya Sobat Bediler. Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin. Nah, dan kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidikan manual yang bisa disetting sesuai kebutuhan Sobat Bediler dengan jarak akurat hingga mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya Sobat Bediler. Dan untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya Sobat Bediler. Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power dan uji akurasinya yang luar biasa mantap ya Sobat Bediler. Dan untuk popor dari senapan angin ini bervarian Magnum hitam coklat ya Sobat Bediler. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah popor ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh. Kemudian di belakang popor ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya Sobat Bediler. Oke Sobat Bediler, kita langsung saja lanjut untuk full setnya ya Sobat Bediler. Nah senapan angin ini saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan. Yang pertama ada teleskop Predator 39x40, kemudian juga saya padukan dengan peredam Gamo HW100. Oke Sobat Bediler, kali ini saya akan mengulas teleskopnya terlebih dahulu ya Sobat Bediler. Jadi untuk teleskop Predator ini sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter ya Sobat Bediler. Kemudian di dalam lensa dari teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan lampu retikel yang bisa digunakan untuk berburu di waktu sore hari ataupun malam hari ya Sobat Bediler. Nah kemudian untuk peredam dari Gamo HW100 ini yaitu juga sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga mencapai 85% mode senyap. Kemudian untuk peredam Gamo ini juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin mulai dari gejluk, PCP dan juga uklik ya Sobat Bediler. Oke Sobat Bediler, kali ini saya juga akan melanjutkan untuk uji power dari senapan angin gejluk ini. Nah untuk uji powernya sendiri
sendiri nantinya akan langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor. Oke, yuk langsung saja, dan daripada kalian penasaran, yuk simak video berikut ini. Ya, terima kasih untuk rekan saya yang berada di ruangan indoor telah menjelaskan spesifikasi dari senapan kali ini. Oke, sekarang giliran saya yang berada di area outdoor untuk mengetes power dari senapan kejeluk DPP Fusion 2560 Magnum hitam coklat magazine plus manometer ini ya. Oke, kali ini saya akan menembak memakai sasaran bidik yaitu batu bata, kurang lebih untuk jaraknya yaitu sekitar 10 hingga 15 meter. Oke, langsung saja kita tes powernya. Cekidot. Saya tarik dulu untuk rendelnya satu kali tarikan. Kemudian saya masukkan amisnya. Kunci lalu bidik. Oke, persiapan pertama. Seperti itu. Oke, lanjut ke percepan yang kedua. Satu, dua. Lanjut ke percobaan yang ketiga. Masih memakai satu kali tarikan grendel. Satu, dua. Jadi seperti itu sahabat bidler, untuk tes power kali ini untuk senapan kejeluk DPP Fusion 2560 Magnum hitam coklat magazine plus manometernya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan untuk teman saya yang berada di ruangan indoor. Oke sahabat bidler, jadi itu tadi ya untuk uji power dari senapan angin gejluk Big Game ini. Nah, untuk uji powernya luar biasa mantap ya sahabat bidler, dengan jarak 15 sampai dengan 20 meter ya sahabat bidler. Oke sahabat bidler, langsung saja kita lanjut untuk harga dari senapan angin ini, dibanderol dengan harga Rp2.425.000 sahabat bidler sudah mendapatkan senapan angin gejluk Big Game bermagazin ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu pun sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar. Nah, peredam standar ini juga sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Dan kemudian untuk bonus yang kedua, jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester ya sahabat bediler. Jadi sahabat bediler tidak perlu lagi membeli mimis ya. Nah, apabila dirasa kurang dengan jumlah mimis ini, sahabat bidler bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Arrival, karena dari kami juga menyediakan beberapa jenis mimis ya sahabat bidler. Dan untuk bonus yang ketiga yaitu ada spare part, lalu ini juga ada tali sandangnya ya sahabat bediler. Jadi tali sandang ini sangat membantu sahabat bediler dalam membawa senapan angin yang akan digunakan berburu ya sahabat bediler. Jadi lebih simpel dan praktis. Oke, yang terakhir yaitu ada STKS-nya ya sahabat bediler. Jadi STKS ini surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan full set dari senapan angin gejluk DPP Fusion 2560 dengan popor Magnum hitam coklat bermagazin plus manometer. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan angin gejluk DPP Fusion 2560 dengan popor Magnum hitam coklat bermagazin plus manometer. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin gejluk Big Game terbaik. Dan untuk harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya sahabat bediler. Jadi bagi sahabat bediler yang berminat ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Arrival. Nah, untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Arrival. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.